Oke guys, balik lagi sama Mimin yang paling santuy, tentunya hanya di Santuy Game. Dan di video kali ini guys, Mimin pengen main sepeda-sepedaan dulu ya guys ya di game satu ini teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat guys, di sini karakter kita dia itu bawa sepeda dan di belakangnya dia bawa ini raket tenis kan guys. Wadidaw, ini mamang tenis guys ya. Mamang tenis ini mau ngapain guys, naik sepeda dia guys ya. Dan sepedanya itu sepeda fiksi nih guys. Siapa yang pernah punya sepeda fiksi guys, coba kalian komen guys ya. Nah jadi intinya di game ini kayaknya kita bakal keliling-keliling kota dah guys, menikmati pemandangan kota-kota yang sangat macet mungkin ya guys ya, dengan sepeda kita guys. Wadidaw. Nama gamenya adalah Lay Bike guys. Jadi buat kalian yang pengen download, kalian bisa langsung cari aja di Play Store guys dan langsung mainin gamenya teman-teman. Di sini kita bakalan sama-sama buat lihat guys gimana keseruan dari game satu ini guys. Makanya guys jangan lupa buat support terus Mimin dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe-nya guys, biar Mimin makin santuy guys. Oke dong. Langsung aja nih guys, kita mainin gamenya ya teman-teman ya. Ini soalnya Mimin udah mulai pusing nih guys, karena dari tadi mamang tenisnya ini dari tadi puter-puter mulu dah guys kameranya guys. Nggak tahu juga kenapa, kita langsung jalan aja ya mamang. Mamang kamu jalan kan? Oke, kamu bisa naik sepeda kan mamang? Oke, bisa guys. Ternyata dia bisa. Oke, belok kiri ya kita guys ya. Widih. Wait. Tunggu dulu guys. Ada mobil nih teman-teman. Mamangnya baru bisa naik sepeda nih guys kayaknya guys ya. Oke, kita fokus dulu teman-teman di jalan raya itu harus fokus ya guys ya. Kalau enggak nanti kalian kenapa-kenapa di jalan guys, itu sangat bahaya. Bentar. Kita tadi nggak lihat kiri kanan sama sekali ya guys. Bahaya banget tadi guys kita nggak lihat kiri kanan guys. Oke, fokus dulu guys. Oh, ini kita ada tujuan guys ya. Ini 400 meter lagi. Oke, sebentar guys. Ini jalannya macet guys, persimpangan teman-teman. Kita nggak boleh menyerobot begitu aja guys ya. Nanti kita kena tabrak guys dan meninggoy guys ya nanti guys. Makanya guys, kita harus pelan-pelan guys. Mamangnya bisa baru bisa naik sepeda nih soalnya. Loh. Tuh kan guys, baru Mimin bilang ya, kita kesenggol sama sepeda juga teman-teman. Astaga, mamang tenis. Loh. Berubah guys, mamang tenisnya mana nih guys? Jadi mamang baseball guys ya. Astaga. Oke ya, kamu harus jago ya naik sepedanya ya mamang ya, biar kamu bisa sampai ke tujuan kamu nih. Kamu harus lihat kiri kanan nih, nanti kalau enggak kamu ketabrak mamang. Oke, ini jalanannya sepi guys, tapi ingat guys ya, walau sepi guys kita harus tetap hati-hati ya teman-teman. Wah ini jago nih guys mamangnya guys. Cepet banget dia naik sepedanya teman-teman. Tuh lebih cepet daripada mamang tenis yang tadi guys ya. Sebentar mamang baseball, kamu jangan cepet-cepet, itu ada pertigaan tuh, nanti kena tabrak mobil lagi dah. Langsung meninggoy nanti kau. Oke, 100 meter lagi guys, 150 meter. Oke, lumayan guys. Wait, ada mobil Mr. Bean teman-teman, mobil biru bentar. Kita belok. Oh, kita salah jalan ya guys ya. Mimin keingetan jalan di Indonesia nih guys. Kalau kita kan biasanya jalan itu jalurnya sebelah kiri kan guys. Wait, itu nggak bisa gantian ya. Astaga guys, mobil hitam itu guys. Wait a minute. Jangan ganggu Mimin mamang. Mamang lagi fokus naik sepeda, jangan diganggu. Hampir guys ketabrak guys. Bentar, di belakang kita guys ternyata guys itunya guys. Loh, bisa muter-muter guys mamangnya guys. Oke, kita lihat guys skill mamangnya gimana. Dia bisa ngapain aja guys naik sepeda. Hampir aja guys. Oke, kita belok kiri ya guys ya. Ingat, pelan-pelan guys. Pelan-pelan teman-teman. Jangan sampai kalian nabrak guys. Udah sampai ya ini. Mana nih tujuannya guys? Mau kemana sih kamu mamang? Oh, ke situ guys. Ke sini nih. Oke, itu mamang apa nih? Ini mamang tenis yang tadi ya guys? Bukan ya? Kayaknya iya deh. Oke mamang, udah nih, udah sampai nih. Terus? Oke, udah sampai guys. Jangan bilang mereka gantian guys. Oh enggak guys ya, aman. Loh, terus ngapain kita guys?
udah nyamperin om-om yang tadi, terus kita ngapain lagi nih teman-teman? Oke, guys, nggak apa-apa, mungkin kita dikasih amanah guys buat naik sepeda itu dengan baik dan benar ya guys ya. Tunggu dulu, loh ini kenapa sih guys? Mereka nggak lihat ya gitu guys, Mimin lagi nyebrang gitu guys. Main nyerobot-nyerobot aja mereka ini guys ya. Oke guys, tetap fokus teman-teman, jangan emosi guys di jalanan itu teman-teman. Nanti emosi guys ya, kita malah nggak fokus guys ya. Tuh, santuy banget nih. Halo. Dia nggak bawa apa-apa guys ya, sepeda yang lain guys. Oke, wah kita lebih cepet guys. Kita balap yang di depan, berani nggak nih dia guys buat balapan sama kita mamang baseball guys. Oke, kita balap guys ya. Kita harus di jalur persepeda nih kayaknya guys biar aman guys. Benar nggak? Wait, jangan bilang nanti mobilnya malah ngambil jalur sepeda guys. Wah itu kurang ajar sih guys. Ini persimpangan guys, hati-hati ya guys ya. Tadi Mimin jatuhnya di persimpangan nih guys. Wait a minute, ini ada orang mau nyebrang. Kamu mau ngapain, Bapak? Oke, aman guys ya. Aman guys, masih aman teman-teman. Tapi jangan seneng dulu guys. Biasanya kalau aman-aman kayak gini, gak lama lagi kita kenapa-kenapa guys. Tapi jangan guys ya, jangan guys. Semoga Mimin aman nih guys. Mimin udah fokus-fokusnya nih teman-teman. Oh itu guys, udah ada tandanya tuh guys. Ini tandanya di sini guys. Bener kan Mimin? Wah sama guys orangnya guys. Ini apakah dia instruktur? Oh enggak guys ya, enggak guys, beda guys, beda dikit guys. Complete section in 1 minute 53 second. Don't stop now. Oke. Mimin enggak bakal stop nih. 700 meter sekarang guys. Oke. Oh, eight. Bentar guys ya, masih aman guys. Masih aman guys ya. Oke. Kita belok kanan. Oke. Mulai rame guys mobil-mobilnya guys. Terus mulai ada orang-orang juga guys. Lebih ramai daripada yang tadi nih guys jalanan guys. Wait, tenang. Skill mamang hebat guys, mamang baseballnya teman-teman. Oke, wait, mobil putih ini kenapa nih? Dia jalan lurus, bentar. Oke, masih aman guys. Hampir aja guys, astaga. Susah juga guys ya naik sepeda guys. Oke guys. Siapa di sini guys yang masih belum bisa naik sepeda? Coba kalian komen ya teman-teman ya. Kalian komen juga nih guys, kalian di umur berapa naik sepeda bisanya guys? Astaga guys. Hampir aja guys, mamang baseballnya teman-teman blunder guys. Astaga. Loh, mamang kamu fokus ya naik sepedanya mamang ya. Oke, nice in easy guys. Nice, belok kanan guys ya. Belok kanan guys, masih aman tadi nggak ada apa-apa. Oke, aman guys ya. Aman guys. Kita pelan-pelan aja teman-teman ya, pelan-pelan. Pelan-pelan guys, jangan sampai nabrak. Astaga, guys. Mobilnya bisa buka pintu dong. Astaga. Loh guys, wah itu guys gak bener sih guys mobilnya guys. Gak bener sih teman-teman. Astaga guys. Padahal tadi lagi kalem-kalemnya guys mamang baseballnya teman-teman, malah ketabrak gara-gara ada yang buka pintu mobil guys. Waduh, itu siapa guys yang di dalam mobil itu? Kira-kira kalian tahu nggak guys? Apakah itu adalah emak-emak guys? Nggak guys, nggak ya guys ya. Itu mungkin bot doang guys. Oke guys, mulai GG guys. Mimin guys, mulai GG guys. Oke, mulai GG guys ya. 500 meter lagi, belok kiri. Oke, nice. Nice, berarti kita harus hati-hati sama mobil kayak gini kan, karena kayak ginian guys. Wait, kita gocek bisa nggak guys? Oh nggak bisa guys ya. Dia nggak mau buka pintu nih teman-teman. Kita lihat guys ya. Nanti kalau misalkan ada yang stop kayak gitu lagi, kita gocek guys, kita balas dia guys ya. Wah itu kurang ajar banget guys. Tadi mobil putih tadi teman-teman bikin Mimin kaget loh guys. Astaga. Oke, fokus guys, fokus.
300 meter lagi teman-teman, jangan sampai kenapa-kenapa lagi ya. Ini mamangnya udah cepet banget nih guys. Udah cepet banget tuh dia naik sepedanya guys. Ada pohon-pohon baru guys. Wih, map baru teman-teman. Wadidaw. Oke, guys. Ini kita di mana nih? Belok kiri katanya guys. Loh, di mana belokannya guys? Loh, jangan bilang masuk hutan guys. Jangan bilang masuk hutan. Loh, yang benar guys. Apakah Mimin tersesat teman-teman? Apakah Mimin tersesat di hutan-hutan kayak gini guys? Wadidaw, ini serem sih guys kalau misalkan malam guys. Ini pohonnya runcing-runcing semua guys ya, bayangin guys. Oke, oh bener guys, ini jalan pintasnya guys ya, buat ke perkotaan lagi teman-teman. Oke, aman guys ya, aman guys. Gak ada apa-apa ternyata guys di hutan guys. Mimin tadi mikirnya sempet nanti ada hewan guys yang bakal nabrak kita, tapi gak ada ya guys ya. Oke, kelar guys. Complete section in 2 minutes and 16 seconds guys ya. Nice. Mimin mulai GG guys. Wih deh, mamang baseballnya guys ya. Tadi mamang baseballnya baju apa tadi? Abu-abu guys ya kan. Ini udah ganti jadi warna biru guys. Semakin padat. Oke, mobil kuning guys. Oke, mobil kuning guys. Nabrak, saling nabrak. Tapi mereka saling cuek teman-teman. Oke, fokus guys ya. Jangan sampai kalian ketabrak teman-teman kalau main kayak gini guys. Seru juga nih guys gamenya guys, melatih kita buat sabar teman-teman dalam bermain, dalam naik sepeda ya guys ya. Nih tuh kan. Dan juga melatih kita biar kita nggak ugal-ugalan kalau naik sepeda guys, atau naik motor atau naik mobil ya guys ya. Karena bakalan bisa membuat kecelakaan di jalanan guys. Pastinya kita nggak mau semua kan guys. Nah makanya guys ya, di game ini kita bakalan coba pelan-pelan guys. Guys, astaga, apa sih? Gak bisa bikin, gak bisa lihat Mimin seneng guys dia guys. Loh, tuh tadi jatuh kenapa tadi guys? Loh, berubah guys ya, berubah jadi mamang yang bawa buku nih guys. Mamang apa nih teman-teman, dia bawa buku nih. Oke. Fokus guys, fokus. Wait, hati-hati guys, mobil kayak giniin guys ya. Kita coba gocek dulu guys. Oke, aman. Ini mobil putih ini, jangan-jangan mobil ini guys. Coba kita lihat guys. Oh enggak guys ya. Enggak guys, aman guys. Tapi jangan sampai kita terkecoh juga guys ya. Loh, jago Mimin guys. Loh, astaga. Astaga guys, ngeselin banget mobil putih ini guys. Dari tadi ya guys ya, gangguin kita guys. Loh, padahal Mimin udah gocek guys. GG gak tadi guys? Oke, guys, fokus guys. Ini kita berubah lagi guys, bawa tas Batman teman-teman. Ini mamang Batman sih guys, fix guys. Mamang Batman teman-teman. Oke, di sini kita bisa jalan pintas nih kayaknya guys ya. Oke. Fokus teman-teman. Fokus. Wait, stop. Lihat kiri kanan dulu guys. Out. No. Oh, nice. Nice, pelan-pelan guys, pelan. Kita ambil jalur pesepeda ya guys ya. Kita ambil jalur pesepeda. Oke. Ini mamang apa nih guys di depan kita ini teman-teman? Dia naik sepedanya lama sekali guys. Mimin jadi ngantuk. Kita balap aja guys. Oke, kita balap guys. Wedeh, mobil juga kita balap. Mantep guys. Wedeh, GG banget guys. Ini mamang Batmannya udah di nerf sih guys. Mamang Batmannya naik sepeda sekarang guys, nggak pakai mobil lagi guys. Nggak pakai mobil supernya ya teman-teman ya. Oke, bentar, kita harus belok kanan teman-teman. Kita harus belok kanan. Ingat, lihat kiri kanan guys kalau kalian mau belok ya. Hampir guys ketabrak tiang guys ya. Oke, lurus. Ingat kalau ada mobil parkir teman-teman, hati-hati guys. Siapa tahu di dalamnya masih ada orang guys ya yang mau keluar teman-teman. Nanti yang ada kayak tadi guys ya. Coba kita gocek guys, kita gocek. Aman guys. Aman guys, tapi Mimin yakin sih guys. Salah satu mobil di sini pasti guys ya. Dia bisa bakalan buka pintu. Tuh kan guys. Wah, untung refleks Mimin guys. Jago banget guys. Loh. Astaga. Wah, jangan main-main lagi sekarang guys.
Aduh, pada udah mau nyampe guys. Gara-gara Mimin mau gocekin mobil-mobil yang ngeselin itu teman-teman, akhirnya Mimin terjatuh guys. Aduh, gimana ini guys? Mimin terjatuh terus teman-teman. Oke ya, kita coba speedrun guys. Apakah kita bisa speedrun teman-teman? Tapi dengan hati-hati juga guys speedrunnya guys ya, karena kita nggak mau kena tabrak. Oke, persimpangan hati-hati guys ya, itu mobil hitamnya ngeselin guys, dia main ngelonyor-ngelonyor aja guys. Oke, oke, hati-hati dengan mobil hitam satu ini teman-teman. Oke, persimpangan, persimpangan, awas mobil abu-abu, ada mobil abu-abu guys. Hati-hati, di belakang kita tadi ada mobil juga guys ya, nanti kita ditabrak dari belakang lagi guys. Wadidaw. Oke, 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 nice, nice, belok kiri ternyata guys, kelewatan guys. Rutenya kita perlu belok kiri tuh, perlu jalan sini guys ya. Oke, nice and easy guys ya, nice and easy, nice. Oke, di mana nih? Oh, di sini teman-teman, tempat bapaknya guys ya. Ini Mimin penasaran sih guys sama bapak satu ini, siapa sih sebenarnya dia guys, siapa sih guys? Kalian ada punya teori nggak nih guys, siapa bapak-bapak yang kita datengin ini teman-teman? Dari tadi kita cuman datangin bapak-bapak yang itu tadi guys, om-om misterius satu itu guys ya. Oke, hati-hati. Nice. Buh, jago guys. Mimin semakin jago guys ya, semakin terdepan guys Mimin guys. Oke, ada yang stop naik sepedanya, hati-hati pelan. 60-20 meter lagi guys, belok kanan. Kelewatan guys, kelewatan, kelewatan. Kita lewat sini mungkin, lewat sini bisa nggak guys, lewat sini bisa nggak? Bisa kan? Wait, 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 fokus guys, fokus. Nggak bisa guys, kita putar balik aja guys ya. Oke, it. Aduh guys, remnya blong teman-teman. Astaga, remnya blong guys. Sorry guys, sorry guys, sorry guys. Mimin gak fokus guys. Aduh, ini Mamang Jenggot guys. Wait, 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 wait. Mamang Jenggot guys, dia guys jenggotnya panjang banget dah. Oke, 300 meter guys ya. Sepi banget nih guys. Pada kemana mobil-mobil yang ramai tadi guys? Oke, masih ada satu. Ada sepeda juga di belakangnya guys. Langsung aja guys ya, kita tikung guys. Kita tikung nih guys. Oke, menikung dengan gaya. Waduh, jangan banyak gaya guys, nanti terjatuh guys, nangis guys ya. Oke, tapi Mimin mau gaya. Oke, lurus, lurus, lurus guys. Fokus, 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 fokus. Kita perlu lewat jalan sini katanya teman-teman. Perlu lewat jalan perumahan. Waduh, waduh guys, waduh. Emang boleh guys, emang gak boleh sewaduh-waduh ini guys. Oke, emang boleh. Bapak yang tadi masih guys. Complete, nice. Gini doang ya guys ya, gak ada yang lain guys. Kita cuman jalan-jalan, bener-bener jalan-jalan di kota guys, dengan sepeda kita yang sangat comel ini teman-teman, dan juga mamang-mamang yang naik sepedanya guys, yang sangat gemoy ya guys ya. Oke, kita nggak bisa nambah kecepatan juga guys. Ini nih paling cepet nih kayaknya guys. Bentar, bentar. Coba ya, kita coba guys jalan sini guys. Mundur, mundur. Aduh, nggak bisa mundur guys masalahnya guys. Ini masalahnya, mamangnya nggak bisa mundur. Oke, kita perlu jalan hutan lagi teman-teman. Hati-hati, ingat guys, tetap waspada ya guys ya. Jangan sampai kita ketabrak lagi teman-teman. Oke, lewat sini guys. Nice. Siapa yang kalau naik sepeda suka nyari jalan pintas kayak gitu guys? Mimin dulu sering guys kayak gitu, biar cepet gitu kan. Jadi kita ngambil jalan cepetnya aja guys. Soalnya kan naik sepeda itu semua rintangan bisa kita lalui kan guys. Beda kalau kita naik mobil gitu kan, kalau misalkan kita lewat gang nggak bisa kan guys. Nah, kalau naik sepeda kan kita jalur yang sempit aja juga bisa teman-teman. Oke, ini lewat mana nih guys? Maksudnya nih guys. Oke, oke, belok kiri guys katanya guys, tapi jalannya di mana? Ya elah, ini mapnya nggak bener deh guys. Astaga, nggak bisa belok kiri kita teman-teman, nggak bisa. Oke, nggak bisa guys. Oke, banyak banget nih guys sepedanya guys ya. Kita coba gangguin guys. Mimin pengen gangguin aja guys. Mimin pengen gangguin sepeda-sepedanya guys. Oke, kita coba ajak balapan teman-teman. Apakah dia mau kita ajak balapan?
Halo, Mamang. Apakah kamu mau balapan dengan saya? Kamu mau ya? Gimana nih? Sepedaku warna merah, sepeda kamu warna biru. Wah, wah dia guys, sombong banget nih guys, Mamang yang satu ini guys. Sombong banget ya guys ya. Eit. Wih, hampir guys. Oke, kita dempet guys. Halo Mamang, kamu kok sombong banget Mamang? Loh, masih nggak ngomong dia guys. Astaga, cuek banget guys. Ah, Mimin kesel guys. Cuek banget ini guys. Astaga guys, nggak bener guys kayak gitu ya guys ya. Sorry guys, maafin Mimin temen-temen, jangan marah. Mimin kesel doang sih guys tadi guys, tapi nggak bener juga kayak gitu ya guys ya. Maafin Mimin guys, jangan ditiru ya guys ya. Kalau kalian kesel jangan kayak gitu temen-temen, oke? Mimin bakal coba speedrun aja temen-temen. Kita bakal lihat bagaimana skill Mimin temen-temen dalam naik sepeda. Ini soalnya kita udah jadi Mamang Batman temen-temen. Ingat mobil yang diparkir hati-hati guys. Kita perlu jalan tengah aja guys ya. Biar gak ketabrak guys. Sumpah ngeselin guys mobil-mobil parkir itu temen-temen. Oke belok tanpa rem temen-temen. Wah ini udah kayak Rossi aja kita nih guys. Tikungannya mantep banget guys. Oke 200 meter kita coba balap mobilnya guys ya. Wah, oke di depan ada tikungan guys. Mimin pengen coba tikungan tanpa rem. Astaga, nggak bisa guys. Ada mobil oranye itu ngeselin guys. Kalau nggak ada tadi, kayaknya bisa sih Mimin tikungan guys. Oke, kita coba ulang guys ya. Ini tikungannya belok kanan guys. Kita coba lihat. Oke, nggak apa-apa. Mungkin masih sempet guys. Masih sempet. GG gak Mimin guys. Astaga guys. Gara-gara sombong guys ya, Mimin langsung ditabrak guys. Astaga. Aduh. Eight. Ini dari tadi Mamangnya gak pindah-pindah guys ya. Race today regular register here. Oke, oh balapan ya kayaknya gitu teman-teman. Tapi mana nih peserta yang lainnya, mana guys? Nggak ada guys. Oke, kita coba ya guys ya. Ini coba sekali lagi guys sampai finish kalau bisa ya guys ya. Kalau nggak bisa mungkin kita lihat aja nanti teman-teman bagaimana skill Mimin naik sepeda guys. Nih kita lihat ya, belok kiri nih guys. Kita lihat nih guys, belok kiri yang benar dan yang baik dan benar teman-teman. Hup. Aduh. Astaga. Mobilnya ngeselin guys. Ya elah. Ngeselin banget mobilnya guys, sumpah dah. Aduh. Oke guys ya, mungkin segitu aja teman-teman untuk video kali ini teman-teman. Kita bermain sepeda-sepedaan ya guys ya. Dimana kita dari tadi nabrak berkali-kali guys. Dan yang ngeselinnya itu orang yang nabrak kita guys. Apalagi yang buka pintu tadi teman-teman, itu ngeselin banget guys. Sumpah dah guys. Moga-moga aja nggak ada kayak gitu guys ya. Kalau di jalanan guys, kalau ada kayak gitu kita yang ada malah luka-luka terus guys yang ada nanti guys ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa guys buat support terus Mimin dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe-nya guys. Biar Mimin makin santuy guys. Oke dong. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.